Panasnya nggak turun-turun, Amanda Manopo sempat dilarikan ke rumah sakit. Amanda Manopo kini sedang sakit. Rico Ricardo, manajer Amanda Manopo, sebut artisnya mengalami demam. Cuaca yang tak menentu jadi penyebab Amanda Manopo sakit hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Amanda Manopo kini masih sibuk jalani syuting stripping Ikatan Cinta. Tapi tiba-tiba manajer Amanda Manopo, Rico Ricardo, bagikan foto sang artis sedang terbaring di kasur rumah sakit. Nampak artis usia 22 tahun itu mengenakan baju hitam, tangan panjang, dan masker dengan mata terpejam. Rico Ricardo pun menyampaikan doa untuk kesembuhannya. "Cepat sembuh kesayangan Pipi, miss you," tulis Rico Ricardo dalam unggahan Instagram story-nya Kamis 15 September 2022. Rico Ricardo sebut Amanda Manopo kini akan kembali dilarikan ke rumah sakit, diduga ia mengalami gejala tipes. "Lagi sakit, gejala tipes, ini sekarang mau dibawa ke rumah sakit Pondok Indah," ungkap Rico Ricardo, dilansir dari Intip Seleb, Jumat 16 September 2022. Ia juga menyampaikan kondisi Amanda Manopo terkini, demam yang dialami pemeran tokoh Andin tak juga usai. "Panas demam gak turun-turun panasnya," jelas Rico. Dalam kesempatan yang sama, Rico Ricardo sebut Amanda Manopo sakit karena kelelahan bekerja. Ia sudah lama tak melakukan cuti panjang seperti dulu-dulunya, apalagi belakangan kondisi cuaca tidak menentu. "Sakit kecapean aja, cuaca juga gak menentu, kadang hujan, kadang panas," jawab Rico Ricardo saat ditanya tentang penyebab sakitnya. "Doakan semoga Amanda Manopo bisa segera sembuh, serta bisa kembali menghibur penggemarnya," lanjutnya. Diketahui, selepas kembalinya Arya Saloka ke sinetron Ikatan Cinta, hubungannya dengan Amanda Manopo kini menjadi lebih baik. Sebelumnya, Arya Saloka dan Amanda Manopo yang sempat tidak saling sapa, kini kedua tokoh itu kembali dekat dan sama-sama bekerja secara profesional di sinetron yang mereka bintangi itu. Meskipun pahit dan banyak cobaan, Arya dan Amanda tetap berusaha melakoni dan menjalani syuting dengan baik. Yang demikian karena tuntutan peran dan ingin flashback kepada Ikatan Cinta awal tayang, sehingga kembali menghasilkan yang terbaik bagi para penggemarnya. Arya Saloka menegaskan bahwa kedekatannya dengan Amanda Manopo hanya sebatas keperluan sinetron saja. Pasalnya, Arya Saloka dan Amanda Manopo memang dipasangkan kembali sebagai suami istri di cerita sinetron Ikatan Cinta. Hal tersebut karena mereka ingin menyelesaikan proyeknya itu hingga selesai dan berakhir dengan membahagiakan seperti halnya yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.